Oke, selamat jumpa kembali bersama channel Rian AR. Kali ini saatnya saya kembali dari Lombok menuju kampung halaman setelah satu bulan penuh berada di Lombok untuk belajar ground dan menikmati motor GP. Ini yang sana Jakarta, sini Jogja, sedang isi Pertalit. Itu Garuda Indonesia jurusan, kalau nggak salah, mana tadi ya, Malaysia apa ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya teman-teman, dan like serta bunyikan tanda loncengnya. Oke, kita sabar aja, nggak perlu berebut. Sementara banyak rekan-rekan yang masih berfoto ria untuk ya kenang-kenangan bisa naik pesawat ya, seperti saya juga ini. Bisa lihat sunrise nanti ini. Akhirnya saya sudah duduk dan menempati nomor kursi 28A dekat jendela di kanan saya. Ini sunrise-nya sudah muncul, sayang kacanya berembun sehingga kurang jelas dan divideokan dan munculnya juga mataharinya sudah agak tinggi. Bagian rumput sudah mulai menghijau walaupun belum hujan, tetapi sebagian besar rumputnya masih kering efek dari El Nino kemarau panjang. Agar tetap duduk sampai pesawat baru ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah Anda berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Dear Supercast, we will be landing shortly. Please return to your seat, fasten your seat belt. Your seat back is applied to the ballista when your window shade is up. Please ensure all the complete stuff and the fasten seat belt has been switched off. Your mobile phone may be used after you enter my building. Thank you. Thank you.
landing station. Ini sudah sampai di Bandara Jaya Yogyakarta International Airport. Saya sedang menunggu shuttleku. Bagian tiketingnya belum datang. Jadwalnya jam 7.30. Tapi mobilnya sudah standby. Ya sabar. Baru jam 7.06. Masih 25 menit lagi. Inilah situasinya di bandara bagian dropping ataupun penjemputan di sini. Bisa di sini. Ini mobil-mobil sedang menunggu. Katanya Pak Menteri itu di sana ada mobil RI. RI berapa itu gelap 123 kah ya, itu mobil Pak Menteri siapa nanti yang akan jemput. Ini udah standby semua, pengawalan patwalnya udah standby. Oke, kita tunggu. Nggak tahu siapa. Apakah itu rombongan belakang mungkin?
startnya pakai mobil sendiri. Oke, sudah jalan. Mau ke Jogja kah? Rombongannya banyak. Oke, singkat cerita, saya sudah berada di atas bis efisiensi, di mana shuttleku adalah bagian dari efisiensi, sehingga untuk penumpang shuttleku jurusan arah barat Jogja maupun Cilacap akan dinaikkan dengan bis efisiensi. Tapi untuk jurusan yang ke Jogja akan diantar menggunakan shuttleku. Oke, saatnya kita perjalanan lewat jalur selatan-selatan. Akhirnya sudah sampai di Kambalang, Kutoinangun, namun perjalanan agak tersendat karena adanya pembuatan jalan beton, sehingga harus satu persatu. Jadi untuk yang di stop menunggu sekitar 10 menit.